Oke, Bapak Ibu, kita pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi ya, bagaimanakah caranya atau menanam bayam ya. Kita akan buat tutorialnya bagaimana cara mulai dari media tanam, cara pembuatan media tanam, cara penanaman, dan cara perawatan, dan cara pengendalian namanya organisme pengganggu tanaman, Bapak Ibu ya. Semua nanti kita ulas di video ini. Oke. Sebelum kita lanjut, masuk kita dulu intro dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, kita akan mencoba budidaya bayam organik ya. Kita budidaya secara organik dan dalam media polybag, Bapak Ibu ya, ini dia. Dan media tanam yang bagus adalah kami sarankan, Bapak Ibu ya, dan juga pengalaman kita, media tanam yang super subur ya. Kita usahakan yang ini ya, pertama. Oke, ini adalah sekam fermentasi ya. Ini wajib, Bapak Ibu, sekam fermentasi ya. Kenapa demikian? Supaya sekam ini tidak mengandung namanya nanti jamur-jamur atau nematoda ya, yang merugikan tanaman kita, Bapak Ibu. Nah, sehingga tanaman kita menjadi lebih sehat, Bapak Ibu ya. Itulah bahan yang pertama untuk media polybag, Bapak Ibu ya. Bahan yang kedua adalah ini. Ini adalah kompos ya. Ini adalah kompos kita, ini sudah difermentasi ya. Ini sudah matang sempurna, Bapak Ibu ya. Jadi ciri-cirinya yang matang sempurna. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita cium Bapak Ibu, dia akan mengeluarkan aroma seperti tanah Bapak Ibu ya. Cenderung baunya nanti tidak ada mengandung namanya bau seperti Bapak Ibu ya. Dan juga strukturnya nanti halus seperti tanah ya Bapak Ibu. Itulah kompos ciri-ciri yang sudah terfermentasi sempurna itu wajib hukumnya Bapak Ibu ya. Dan bahan yang ketiga ini dia. Bahan ketiga adalah tanah mineral ya. Tanah mineral ini usahakan adalah kedalaman maksimal ya, maksimal adalah 30 cm dari permukaan ya Bapak Ibu. Tiga bahan inilah kita campur ya. Inilah bahan yang bagus untuk namanya media tanam khusus polybag Bapak Ibu ya, kira-kira ya. Jadi inilah bahannya ya. Perbandingannya adalah 1:1 Bapak Ibu ya, kami sarankan dan juga pengalaman kita ya. Lebih bagus 1:1 ya. Oke ya Bapak Ibu, ini sudah tercampur ya. Langsung kita masukkan ke polybag ya. Oke Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaannya, apakah boleh ini langsung ditanam Pak Tani BS? Jawabannya adalah boleh ya. Boleh ya, langsung kita tanam ya. Jadi tidak masalah karena kita tadi sudah semua bahan sudah difermentasi Bapak Ibu ya. Sehingga media kita ini sudah pasti subur Bapak Ibu ya. Jadi media tanam apa saja pun sudah subur ya. Jadi khusus kesempatan ini kita buat dalam budidaya bayam ya. Oke. Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, inilah ya. Sudah selesai kita buat tadi dalam media polybag ya, atau dalam pot Bapak Ibu ya, ini dia.
langsung kita tanam ya. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu, inilah ya biji bayam kita ya, yang kita buat sendiri Bapak Ibu ya. Ini pasti lebih ekonomis ya. Jadi cara pembuatan biji bayam yang berkelanjutan nanti saya buat di deskripsi Bapak Ibu ya, bagaimana cara pembuatan biji bayam ya supaya lebih efisien Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu, begini dia. Gampang saja sebenarnya nanam bayam dalam polybag, dalam media saja pun gampang sebenarnya ya. Jadi begini tangan kita ya. Jadi tangan ini dikit aja Bapak Ibu ambil. Nah, sekitar dikit aja. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya. Kalau dalam media polybag cukup. Nah, itulah selanjutnya Bapak Ibu. Ambilnya dikit saja. Sedikit saja. Oke Bapak Ibu, sesudah ini ya. Jadi ini langsung kita gemburkan sekalian Bapak Ibu ya, supaya biji atau apanya itu merata dengan tanah Bapak Ibu ya. Sekalian penggemburan ya. Begini dia. Oke Bapak Ibu ya, ini wajib dilakukan ya, supaya meratakan tanah dan juga si benih bayam kita Bapak Ibu ya, supaya tertimbun dia ya. Nah, ini dia ya. Jadi sesudah ini Bapak Ibu, sesudah selesai penggemburan, penyiraman itu wajib Bapak Ibu ya dilakukan ya, supaya mempercepat perkecambahan si benih bayam kita ya. Ini dia. Ini dia Bapak Ibu ya. Ibaratnya air itu dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan karena air adalah kehidupan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, inilah ya sekitar satu minggu kemudian ya, setelah kemarin persemaian bayam kita Bapak Ibu ya. Kita lihat, perhatikan ya, dia sangat subur Bapak Ibu ya. Lihat warnanya juga subur. Ini setelah satu minggu Bapak Ibu ya, hasilnya sebegini. Ini sebentar lagi panen Bapak Ibu, sekitar kurang lebih 5 hari lagi sudah panen ya. Umur bayam 20-25 hari setelah tanam sudah panen Bapak Ibu ya. Itulah kisaran bayam tumbuh sampai panen Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman kita perawatannya Bapak Ibu, kita hanya penyiraman Bapak Ibu ya, tanpa melakukan lagi pemberian pupuk susulan atau pupuk tambahan ya. Kenapa demikian? Karena di media tanam kita itu tadi, yang kita buat tadi media tanam sudah subur Bapak Ibu ya. Karena nutrisi yang diserap nanti tercukupi di media tanam tadi Bapak Ibu, sehingga media kita menjadi subur Bapak Ibu tanpa melakukan lagi namanya pemberian pupuk susulan Bapak Ibu ya. Jadi tips yang kedua Bapak Ibu, ini sangat kami anjurkan dalam pertanian organik ya, ini Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu ya, setiap tanaman kita atau khusus pertanian organik ini kami saya anjurkan ya, penanaman bunga kenikir ya. Penanaman bunga kenikir ini wajib dilakukan Bapak Ibu. Ini seperti kan ini lagi nih dia. Oke ya. Kenapa demikian? Karena bunga kenikir ini Bapak Ibu nanti supaya mencegah namanya hama-hama atau OPT yang mengganggu tanaman kita Bapak Ibu ya. Dan juga ini juga bisa mengelabui namanya organisme pengganggu supaya tidak langsung ke tanaman kita Bapak. Itulah fungsinya ini ya. Dan juga fungsinya yang kedua adalah mendatangkan predator-predator ya, atau lebah atau belalang sembah, itu sangat bermanfaat untuk tanaman kita ya, untuk namanya melakukan namanya penyerbukan secara alami dan juga menekan namanya organisme pengganggu tanaman kita Bapak Ibu ya. Itulah pengalaman kita Bapak Ibu dalam pertanian organik ya. Saya kira cukup sekianlah Bapak Ibu video kita. Semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila bermanfaat Bapak Ibu, jangan lupa share sama kawan yang lain, supaya kawan lain juga berbagi pengalaman dan juga pengetahuan. Kira-kira seperti itu ya. Sekian dulu dan salam organik.